Oke guys, masih di channel Wanda Panda guys. Gimana kabarnya guys? Semoga sehat selalu guys. Nah, di video kali ini Wanda Panda akan menyajikan sebuah ide kreatif lagi guys. Wow, seperti biasa guys. Ini ada dua solasi bening ya guys dan solasi kuning ya guys. Ini biasa kalau kita mau making atau mau marketing sesuatu atau mau membungkus sesuatu, ini auto susah ya guys jika tidak ada gunting guys. Ini ceritanya kita hilang guntingnya guys. Wow wow wow. Kita akan modifikasi guys si solasi ini biar tidak usah perlu gunting lagi guys. Wow, keren banget ya. Iyalah, keren banget. Nah, kali ini kita cuma membutuhkan satu alat tambahan guys. Nggak usah perlu gunting lagi guys. Wow, auto sangat mudah banget dan gampang banget ya guys. Tinggal pakai ini. Ya, ini adalah tali ripet guys. Ini tali ripet ini sangat-sangat berguna guys. Nggak usah perlu gunting lagi ya guys. Nyari gunting, jika tidak ada gunting, auto bisa pakai tali ripet bekas ini guys. Kita akan coba modifikasi tali ripet. Tinggal kita gunan diikat ke sini ya guys. Nah, diikat dan kita gunting guys. Wow, keren banget ya. Iyalah, keren banget. Nah, kayak gini guys. Ini auto dibikin runcing ya guys. Nah, si runcing ini auto sangat memudahkan kita untuk menusuk guys. Wow, ini auto sangat gampang ketika kita mau matahin. Ini salah kayaknya guys. Maaf guys, ini salah ya guys. Seketnya atau tajamnya kebalik guys. Wow wow wow, Wanda Panda emang suka kebalik ya guys. Maaf guys, namanya juga manusia. Nah, kayak gini guys, lihat guys. Wow wow, gampang banget guys. Tinggal ditarik, ditekan, bret langsung guys. Nggak usah lagi pakai gunting guys. Ini auto digeser dan gampang banget guys. Ini auto tukang marketing bisa sangat cekatan dan cepat banget. Dan auto dapat bonus guys. Wow, marketing untuk jasa paket ya guys. Ini enak banget dan keren banget guys. Ini modifikasi ini sangat gampang banget.